Yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Duta Laptop, channel yang selalu kasih kamu informasi terbaru seputar dunia laptop dan teknologi. Oke. Kali ini kita masuk lagi ke segmen review. Review kali ini laptop yang jadi idaman sih. Tapi ya dengan budget segini, admin rasa gak ada lawan sih ya. Ini tetap paling terbaik. So, mari kita masuk ke reviewnya. Ini dia Lenovo ThinkPad X1 Yoga. Mari mulai dari body X1 Yoga ini. Untuk covernya memakai bahan carbon fiber, sementara bagian bawah menggunakan magnesium PPS hybrid. Ketahanan bodinya ini terjamin juga sama sertifikasi military grade. Jadi kamu yang mobile kemana-mana bawa laptop ini, gak usah takut rusak, kena tindih tas, kena tindih buku di meja, aman. Okay. Lanjut ke portnya, ada card reader, ada 2 USB Type-A 3.1, 2 USB Type-C 3.1 Gen 1, 2 USB Type-C 3.1 Gen 2. Nah, untuk di USB Type-C ini, kalian bisa lihat ada gambar petir di sini. Ya, berarti USB Type-C ini Thunderbolt. Lebih tepatnya Thunderbolt 3. Terus ada port HDMI dan jack audio tentunya. Kalian yang takut kepencet tombol power saat mengetik, tenang, tombol power X1 Yoga ini ada di bagian kanan. Layar X1 Yoga ini pakai panel IPS 14 inch Full HD. Layarnya ini tajam dan nyaman buat dilihat lama-lama. Oh iya, layarnya ini touchscreen, jadi kamu bisa multitasking dengan cepat. Enak dipakai buat presentasi juga. Soalnya X1 Yoga ini bisa dilipat jadi tab mode. Yang unik, saat kalian masuk ke tab mode, keyboardnya bakalan auto rata. Jadi kalian nggak kagok buat pakai mode tabletnya. Selain itu, ada pen stylus bawaan yang bisa digunakan langsung tanpa sinkron dulu, tanpa baterai, beneran langsung pakai aja. Laptop bisa, tablet bisa, buat presentasi enak, hampir ketinggalan. Ada kamera juga dengan kualitas HD 720p, bisa foto, bisa record. Kamu yang kerjanya ngetik, gak usah risau karena keyboardnya juga udah backlit. Di travelnya oke, feedback keycaps-nya nyaman, khas ThinkPad. Tengah keyboardnya sini ada track point untuk control mouse, khas ThinkPad. So, kerja geber 24 jam 7 hari sih. Lanjut ke bagian spesifikasi, memakai Intel Core i5 generasi ke-8 dengan UHD grafik 620. Yep, di belakang seri CPU-nya ada huruf U yang menandakan bahwa CPU ini hemat daya. Didorong dengan RAM 8GB, SSD NVMe 256GB, menjadikan laptop ini spek yang mantap buat multitasking dan kerja work office. Kalau buat pelajar, wah nyaman banget atuh. Oh ya, untuk keamanannya ada pemindai sidik jari juga. Di web resminya sih, speaker X1 Yoga ini pakai Dolby Atmos. Enak banget deh buat nonton gak pakai earphone. So, mungkin warnanya bikin bosen ya, cuma ada warna hitam doang. Tapi laptop ini bisa dipakai sama cewek atau cowok. Ya karena laptop ini cuma 1,4 kg, terus hemat daya. Jadi laptopnya kuat seharian kalau mau dipakai kegiatan yang ringan. Ada pen stylus juga buat kamu yang mau belajar ngegambar. Dengan layar yang bisa dilipat jadi tab mode, buat ngegambar jauh lebih mudah. Jadi gimana menurut kalian nih laptop ini di tahun 2024? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pastikan subscribe channel Duta Laptop karena akan ada tips and trick juga buat laptop dan PC kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.